Baru-baru ini heboh kabar kalau Ihsan dan Denada sudah melangsungkan acara pertunangan. Sempat diburu media untuk klarifikasi, Denada dan Ihsan akhirnya angkat bicara. Lalu apa jawaban mereka soal isu lamaran tersebut? Ya buat saya itu doa, tapi apa yang tersebar itu, kalau memang kita tunangan kita pasti akan kabarin sama semuanya. Pasti akan kita bagilah intinya, karena kan itu berita bahagia ya. Jadi kenapa kita keep buat kita sendiri gitu, kenapa gak disebar buat orang lain gitu. Kalau memang itu terjadi pasti dibagi. Rumor pertunangan Ihsan dan Denada memang sudah lama berhembus. Apalagi setelah beredar foto yang memperlihatkan keduanya mengenakan busana layaknya sepasang mempelai. Benarkah semua kabar bahagia ini cuma hoax? Doa sih itu, bukan hoax. Foto itu sebenarnya bukan sesi foto, tapi lebih kepada kita waktu itu syuting bareng pertama kali dan memang adegannya adegan ijab kabul gitu. Sebenarnya sinetronnya sendiri itu udah cukup lama dari pertama kali kita kenal. Akhirnya kita disatukan dalam sinetron yang sama dan ya ada adegan itulah.